kami perhutani selaku regulator siap-siap saja gitu loh untuk menerima apa yang dimau oleh masyarakat. Kalau saya jangan dilarang Pak, saya nggak berani ke ompol Bapak, nggak kasihan ya. Ini nyata, ini enggak bikin aja. Dalam waktu 3 tahun, tempat wisata di Sendi bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan. Ini tidak semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sendi, tapi juga sebuah strategi agar Sendi bisa mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah pusat. Entah kapan mereka akan bisa mendapatkan.